Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Hari ini saya masih di kota Surabaya. Sekarang saya berada di depan Grand City yang ada di kota Surabaya. Nah ini dia kawan-kawan, Grand City salah satu pusat perbelanjaan dan juga pusat kegiatan yang sangat besar yang ada di kota Surabaya. Hari ini di sini ada Parade Sarung Batik Jawa Timur. Nah ini dia kawan-kawan, ada acara batik bordir dan aksesoris fair tahun 2024 yang ada di kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur ini. Kita akan lihat seperti apa suasana pameran batik yang ada di kota Surabaya ini kawan-kawan. Ini dia lokasinya di Grand City. Masih pagi, kebetulan juga kita ada kegiatan di sini, jadi sekalian nanti kita akan melihat suasana pameran batik yang ada di lantai dasar yang ada di kota Surabaya ini kawan-kawan. Ada banyak sekali kegiatan di sini selama beberapa hari kita di sini. Oke, ini adalah pintu gerbangnya yang dibikin. Oke, acara ini berlangsung dari tanggal 8 sampai 12 Mei. Grand City. Oke, ini dia kawan-kawan. Nanti kita akan lihat. Oke, mari kita lihat ke dalam. Iya, ini masih persiapan. Nah, ini ada banyak jenis sarung yang dipajang di sini, sarung batik. Oke, motif-motifnya sangat menarik dengan warna-warna yang berpadu sangat indah kawan-kawan. Nanti kita akan masuk ke bagian dalam. Ini adalah bagian depannya. Bagian dalamnya kita akan lihat seperti apa pameran batik ini kawan-kawan. Ni de xin shi shen shen de hai yang dai zhe yi zhong tou ming de you shang wo yao dai ni qu yuan fang liu lang画一道彩虹做你的嫁妆，你的眼泪就开始流淌。Oke kawan-kawan, kita akan masuk ke dalam untuk melihat suasana pameran batik yang ada di kota Surabaya ini. Besar sekali. Banyak stand.
kayak gini ini. Kabupaten, oh ini semua kabupaten nih, kota Pasuruan. Hampir semua kabupaten lah. Nah ini di Kabupaten Bojonegoro. Batik Nusa Tenggara kelihatan ini sebagian gaya-gayaan corak-corak. Motif-motif batik di Provinsi Jawa Timur seperti ini. Sang na tiao wan wan de yue liang. Wo hai shi shao le xie dan liang. Mei you ca qu ni lian shang de lei guang. 也许我们都一样，未来充满了迷茫，在每一个山高水长。Mojokerto iya, inilah suasana pameran batik yang ada di kota Surabaya, dilaksanakan di Grand City. Kebetulan kita ada di sini dan kita akan melihat jenis-jenis batik motif khas kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kami jauh sok ningwang Yuan fang, yuan fang Mei yi ge ren dou ceng ke wang Fei xiang, fei xiang Mei yi ke xin dou sheng guang Chi bang ini kawan-kawan kain-kain batik, banyak sekali motif-motifnya.
yang keren kawan-kawan, yang khas memang batik yang luar biasa. Keren sekali. Keren keren mas, coraknya keren keren yang ini. Emang soft gini ya warnanya? Iya ini yang bagus nih. Kainnya mas ya? Iya. Tapi kalau nyalain jahitnya nggak bisa ya. Ini harus ketemu kan biasanya? Enggak. Kita udah ini sih, udah preparein buat itu biasanya. Iya, kita lanjutkan lagi melihat ada banyak sekali stand-stand di sini kawan-kawan. Ini bagus nih motifnya. Udang itu apa? Udang. Tutup kepala khas Jawa Timur gitu ya? Iya, Banyuwangi, Pak. Oh, Banyuwangi. Oh. Ini bikin sendiri di sekolah? Iya. Keren-keren. Jadi di sekolahnya itu ada jurusan membatik? Iya, ada. Thank you.
Iya, padat sekali pengunjungnya hari ini. Nah ini kawan-kawan, suasananya sangat ramai sekali. Yang batik 3.000 tadi tuh dapat pesangon jadi 1.500. Bapak, lagi pecelnya. Oke. Nih. Motif wayang. Hah? Motif-motif wayang. Tapi malam melihatnya baik bertahan. Baik bertahan. Nah ini keren nih. Sweater batik, jas sweater. Karena kapan ya? Agak mentok. Mentok. Berapa rata-ratanya pak? Per harganya nih? Yang ini mulai dari 2,5 sampai 3,5 juta. Oh gitu. Asli tenun. Asli tenun. Tenun. Ya 2,5 juta sampai 3,5.
Jadi bisa kawan-kawan lihat kekayaan wastra batik Indonesia, sangat banyak sekali objek dan coraknya. Ini masih di wilayah Pulau Jawa, belum lagi di pulau-pulau lain ada banyak corak juga yang berbeda yang juga sangat indah. Iya, semakin bagus, semakin banyak, semakin bagus yang kita lihat. Gimana ya, nanti kita mau nyari dalam mana? Iya, dalam aja lagi. Paling kalau kita bar gitu ya. Saya gitu aja sih. Oh. Mantap, mantap. Ganti, Pak. Hah? Lawan bajunya. Al. Satu diambil enggak? Ini galau sih, ini galau itu. Siap. Saya sudah tahu. Kadang warnanya model sama kok tidak kawinan anaknya Bu Hadi. Ya Mi, gitu. Iya kawan-kawan, demikian suasana pameran batik yang ada di Kota Surabaya bisa kita lihat. Terima kasih telah bersama saya, terima kasih telah menonton channel YouTube saya dari Kota Surabaya. Saya Abdul Ghafur Dayak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.